Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab judulnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Nama penulisnya Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi, meninggal di awal abad kelima hijrah, 1000 tahun yang lalu lebih kurang. Di situ dia bercerita tentang seorang laki-laki yang soleh. Soleh artinya baik, baik cakapnya, baik akidahnya, baik akhlaknya, baik tutur kata, santun budi pekertinya. Salatnya cukup, zakatnya penuh, sedekahnya tak terhitung lagi, sopan santunnya tak menyinggung perasaan orang lain. Tapi ternyata setelah dia mati, meninggal dunia, hisabnya lama sekali. Dilihatlah buku catatannya, apalah agaknya yang membuat hisab ini begitu lama? Adakah dia membunuh orang? Tak ada. Pernahkah dia menyakiti hati orang? Tidak. Karena santun, tersenyum. Ternyata pada suatu malam dia pergi kenduri undangan. Dalam kenduri itu disuguhkanlah makanan daging kambing. Ketika dimakan kambing itu, ada 1, 2, 3 ruas dikunyah, tersangkut di giginya, ditarik-tarik dengan lidah, tak juga mau ikut tertelan, mengganggu terasa di mulut. Sampai di tengah jalan, tak sabar untuk sampai ke rumah, dia lihat ada pokok kayu ranting kecil di depan rumah orang. Lalu dia petik ranting itu, dia congkelkan ke daging yang menyangkut di celah gigi, maka lepaslah beban yang dari tadi mengganggu pikiran, hati dan lidahnya. Setelah itu dia pulang tanpa beban. Ternyata yang membuat hisab itu lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan karena tidak bersedekah, bukan karena tak salat, bukan karena tak puasa, tapi ternyata satu ranting yang terambil tanpa izin yang punya pun membuat hisab itu lama. Ketika membaca kisah ini, lama saya terduduk dan termenung. Tak pernah saya terpikir memikirkan nasib orang lain, tapi yang terpikir bagaimana agaknya nasib saya, nasib khatib, nasib pribadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa ranting kayu orang yang tertarik oleh tangan kita dan kita tidak merasa itu berdosa. Agaknya itulah pesan dari sahabat Nabi kepada tabi'in. Sahabat yang hidup dengan Nabi, tabi'in orang setelah sahabat Nabi, apa kata mereka? Beda kami dengan kamu adalah kami orang yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat kami sama dengan kamu, puasa kami sama dengan puasa kamu, sedekah kami sama dengan sedekah kamu, Al-Quran kami sama dengan Al-Quran kamu. Bedanya
kami melihat dosa sebesar ujung rambut itu sangat besar, dan kalian menganggap dosa kecil itu remeh temeh saja. Oleh sebab itu hari Jumat, bulan baik, agung dan mulia, bulan peningkatan, bulan Syawal, bulan setelah Ramadan yang diagungkan, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diberikan pula kita kesempatan hidup pada hari Sayyidul Ayyam. Merenunglah kita sejenak. Jangan-jangan 1, 2, 3 ranting itu membuat kita begitu lama hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang pernah menganiaya orang, minta maaf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Bagi yang pernah termakan, minta izin, mudah-mudahan dihalalkannya, tersambung silaturahim. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin segala nabi dan rasul, sayyidul kaun, seluruh makhluk di atas muka bumi, malaikat-malaikat di langit, pemimpinnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah lepas dia dari sangkutan-sangkutan ranting ini? Hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Hari Senin beliau meninggal. 5 hari sebelum meninggal, Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Rabu beliau naik ke atas mimbar. Man kuntu jalattu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah tercambuk olehku saat aku menyambuk kuda, lalu ada orang bersembunyi di balik kuda itu, ujung cambuk terkena pundaknya. Hadza zahri, ini pundak Muhammad. Silakan balas. Silakan balas sahabat. Daripada aku mencari kalian nanti di padang mahsyar di akhirat, lebih baiklah kalian balas sekarang. Man kuntu syatamtu lahu irdan, kata-kataku kasar, menyinggung perasaan, sakit hatinya, dia tak membalas, segan karena aku nabi, maka inilah masanya. Hadza irdi, ini harga diri Muhammad, balaslah. Nabi sedang menunjukkan bahwa dia pun tetap meminta maaf atas apa yang pernah dia lakukan, baik yang zahir pundak tercambuk maupun batin hati yang tersinggung. Cukupkah dengan sholat tarawih 30 malam lengkap dengan witir, tahajud, sholat sunat pagi, awabin, isyraq? Cukupkah dengan zikir, membaca Al-Quran, khatam berkali-kali? Tak lepas, wahai jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah satu ranting membuat kita terhisap begitu lama, lalu bagaimana dengan orang yang sengaja memotong, mengambil, menggarap, menghabisi, lalu kemudian menganggap cukup tertebus dengan labbaik Allahumma labbaik, cukup ditebus dengan umrah, cukup ditebus dengan munajat di pintu Ka'bah? Begitu banyak yang membuat kita ada sangkutan-sangkutan di padang mahsyar. Makanya kata Nabi, ittaqu zulma, jangan kamu aniaya orang, jangan kamu zalimi orang. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan aniaya akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Mohon maaf, ada saudaraku yang digelapkan Allah di atas dunia ini, lahir dalam keadaan, maaf sekali lagi, buta. Tapi gelapnya itu ada hikmah, matanya tak pernah berdosa. Di akhirat dia akan terang benderang. Tapi ada orang-orang yang di dunia ini terang benderang melihat, dan di akhirat dia komplain, ya Rabbi lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira, mengapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta padahal dulu aku di dunia bisa melihat? Allah menjawab, laqad atatka ayatuna, ayat-ayat kami telah sampai kepadamu. Nabi Muhammad sudah menyampaikan. Meninggal Nabi diwarisi oleh para ulama, al-ulama warasatul anbiya, tapi kau tak pernah mau tahu. Atatka ayatuna fanasitaha, ayat-ayat kami sudah kami turunkan tapi kau lupa. Fakadzalikal yauma tunsa, orang yang lupa maka hukumannya dilupakan. Jangan pernah lupa dengan security kita, cleaning service, office boy, tukang cuci, tukang kebun kita. Mereka orang-orang yang kita remeh-temehkan, kita rendahkan. Berapa tetes peluh keringatnya kita telan, mereka hanya tersenyum saja. Dia akan datang menghadap,
di musim COVID-19 ini kami tidak ada uang tambahan, Pak. Anak kami juga perlu bayar uang sekolah. Karena wabah tetap ada, sekolah libur, tapi uang sekolah tidak libur. Mereka hanya mampu tersenyum kalau kita katakan. Orang-orang kaya yang hebat dan gagah perkasa itu akan berkata, tidak ada uang, gaji ditunda. Mereka tidak melawan, mereka hanya tersenyum. Mereka hamba Allah yang lemah. Tapi ingatlah, hisab kita terlalu lama. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berkasih sayang kamu kepada hamba-hamba Allah yang lemah di atas dunia, maka Allah akan sayang kepada kamu. Seorang laki-laki duduk di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk memeluk cium Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, anak kesayangan buah hati Fatimah, pernikahan dari Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Apa kata si Arab Badui yang duduk di samping Nabi? 10 anakku, satu pun tak pernah kucium. Apa jawab Nabi? Man la yarham, la yurham. Man la yarham, la yurham. Siapa yang tak ada rasa kasih sayang kepada makhluk, maka tak akan mungkin turun kasih sayang Allah kepadanya. Bahwa kita banyak silap, salah dan dosa, ya, jangan putus asa. Karena ayat yang pertama dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Kasih dan Sayang. Kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam. Oleh sebab itu, bagi yang merasa silap, salah, dosa, ranting-ranting kayu, maka itu semua akan terlepas dari hisab kalau kita mau meminta maaf. Dan ciri orang bertakwa adalah wal afina anin nas, mau memberi maaf. Tapi ada orang yang angkuh dan sombong, merasa sudah menjadi penghuni surga karena begitu banyak infak, wakaf, zakat dan sedekahnya, lalu kemudian menganggap itu hanya remeh temeh semata. Maka ingatlah, sesungguhnya tak ada yang bisa menolong kita di hadapan Allah. Yauma yafirrul mar'u min akhih, saudara kandung pun akan lari. Wa ummihi wa abih, mak kandung, ayah kandung pun tak bisa menolong. Wa sahibatihi wa banih, istri dan anak-anak pun tak bisa membantu. Likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nun yughnih, karena semua orang sibuk mempertanggungjawabkan segala yang pernah dia lakukan, termasuk yang akan diperjanggungjawabkan adalah ranting-ranting tadi. Khutbah Jumat sulit untuk ditangkap karena situasi dan kondisi, tapi insya Allah keyword kata kuncinya mudah saja. Pulang jamaah Jumat ke rumah, ingat satu kata, ranting kayu yang remeh temeh dan sepele, tapi dapat menyebabkan kita terkena hisab begitu lama. Yang menyampaikan nasihat belum tentu lebih mengamalkan daripada yang mendengarkan. Boleh jadi yang mendengarkan lebih dulu selamat daripada yang menyampaikan. Siapa yang paling mulia di antara kita hari ini? Khatib tidak lebih mulia, imam belum tentu mulia. Inna akramakum indallah, yang paling takut kepada Allah itulah yang paling mulia. At-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di sini, kata Nabi. Bukan pada sorbannya, bukan pada jubahnya, bukan pada titelnya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kalau ada rasa takut dalam hati, segera meminta maaf kepada manusia, meminta ampun kepada Allah, mendapatlah dia husnul khatimah. Tapi yang angkuh dan sombong, merasa cukup dengan amal, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wakhdhulil kafarata wal musyrikin wadammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma dafa' 'anna al-ghala' wal waba' wal fahsha' wal riba' wal zina wal munkar ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي روهينجا وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.